karena menyayangi Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu. Sehat. Kerjakan di sini adalah penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni, dan sudah dimulai oleh pemerintah kota, kemudian nanti pemerintah pusat, PU akan kebagian penataan kawasannya. Jadi air bersihnya, sanitasi, jalan kampungnya, semuanya akan ditata biar lebih sehat, baik, dan kita harapkan kemiskinan ekstrim yang ada di sini juga bisa terentaskan, ya. Terima kasih kepada Bapak Jokowi sudah membangunkan rumah saya. Yang tadinya saya kena rendam air pasang, anak-anak saya nggak bisa tidur. Puji syukur kepada Allah sudah memperjumpakan saya kepada Bapak Presiden. Sudah gak kena pasang lagi kami, semoga Bapak Presiden sehat selalu, sukses. Yang saya doakan, amin.